Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info hangat yang panas di Malaysia. Dan bagi mereka yang masih lagi baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Salam sejahtera. Wati reda, tiada rezeki anak sendiri, anak tiri tak cukup. Mungkin sudah 3 bulan mendirikan rumah tangga, kisah pelawak Suim dan istrinya Wati masih lagi mendapat perhatian ramai di media sosial. Baru-baru ini menerusi satu temubual dikongsikan di live, Wati berkongsi sehingga kini dia dan Suim masih tidur sekali dengan anak-anak. Nikmati perjalanan. Anak-anak ini terlampau rapat. Dia orang semua manja, masih tidur sekali dari kawin sampai sekarang, katanya. Sementara itu, Wati berkata dia meletakkan kepentingan pada 4 anak tiri yang kini sedang membesar. Malah selepas berbincang dengan suaminya, Wati berkata dia tidak mau menjaga keempat-empat anak mereka daripada menambah alih keluarga. Untuk mereka, Wati merubuhkan rumah tangga dengan Suim dalam sebuah majlis yang berlangsung di Putra Glass House Si Alam pada 23 Jun lalu.